Assalamualaikum. Pagi. Apa khabar semua? Hari Selasa, saya di Pulau Perhentian. Hari inilah pagi ni saya di Pulau Perhentian bersama dengan tim Funnel Evo. Saya handle team building untuk mereka. So, tajuk pagi ini dengan saya adalah takut ambil risiko umpama mati sebelum mati. Apa khabar? Okey, bagus tuan-tuan. Tuan dan puan, pagi ni saya nak kupas satu tajuk yang menjadikan kita berhenti buat sesuatu, yang menjadikan kita langsung tak nak buat sesuatu. So, tajuk pagi ni adalah takut ambil risiko umpama mati sebelum mati. Okay, so tuan-tuan kena dengar ni topik ni. Okay, so tuan dan puan, selamat pagi Fus. Selamat pagi Saiful Nizam, Razman, Tuan Razman. Apa khabar Tuan Razman? Sihat Tuan Razman? Okay, bagus . Saya dekat Pulau Perhentian Tuan Razman. Ni lah belanja-belanja sikit. Belanja sikit gambar pada Tuan Razman ni lah. Ya, tuan-tuan ni lah. Bau sun. Apa ni, matahari nak naik dah tuan-tuan dan puan. Macam ni lah senario dia lah. Okay, senario dia lah. Okay. balik-balik pada tajuk kita. Takut ambil risiko umpama mati sebelum mati. Apa maksud saya? Maksud saya macam ni tuan dan puan. Kita terfikir banyak benda dalam hidup kita. Kita nak buat banyak benda dalam hidup kita. Dan kita dah start buat pun banyak benda dalam hidup. Tapi tiba-tiba kita berhenti. Tiba-tiba kita slow down. Kenapa benda ni berlaku? Sebab anda getting fear. Anda takut dengan risikonya. Okay? So, ini caranya untuk kita kurangkan. Kalau boleh kita bunuh, apa ni, kita terus buang benda tu dalam hati kita. Okay? So, tuan dan puan, beza orang berjaya dan orang kurang berjaya dan orang yang tak berjaya. Apa dia? Beza orang berjaya, orang kurang berjaya dan tak berjaya, apa dia? Adalah jumlah risiko dan saiz risiko yang diambil dalam hidup dia. Maksudnya apa? Kalau anda tengoklah orang yang berjaya ni, dah tentu kenapa dia berjaya adalah disebabkan jumlah dan saiz risiko yang diambil dalam hidup dia untuk capai benda tu. Berbeza dengan orang yang kurang berjaya, apatah lagi tak berjaya. So tuan, suara malam jerit-jerit kan dengan tim Fanny Iwo ni kena berjerit. Pagi-pagi lawan tetap lawan lah macam-macam kan. Okay. So, inilah yang saya nak kupas hari ni. Boleh ke boleh? Cantik tuan-tuan dan puan. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih kerana join saya pada pagi ni. Tajuk pagi ni adalah takut ambil risiko umpama mati sebelum mati. Ada orang tanya apa mati sebelum mati. Tuan-tuan dan puan, ada di antara kita sudah mati pun sebelum mati kematian yang sebenar. Maksud mati di sini apa tuan-tuan? Anda tidak mengorak langkah. Anda, you don't do anything in your life. Kan? You just become seorang insan yang memenuhkan dunia saja. Kan? Itu saya panggil mati sebelum mati lah. Okay? So, tuan-tuan dan puan, saya ada lebih kurang 7 cara macam mana untuk membuatkan anda ambil risiko. Okay? Macam mana anda boleh ambil risiko? Sebab saya tengok ramai ni tuan-tuan dan puan, kita takut nak ambil risiko. So, hari ni saya nak cerita tentang macam mana lah untuk kita overcome rasa-rasa ni. Okay. Nombor satu, tuan-tuan. Sentiasa, tuan-tuan, katakan pada diri anda sendiri, ini saja pilihan yang ada. Tuan dan puan, bila kita nak ambil risiko, kita suka look for option. Maksudnya kita suka cari option. Kan? Mungkin boleh buat cara ni kot, mungkin buat cara ni kan. Tapi tuan-tuan dan puan, itu sebenarnya hanya meningkatkan saja rasa takut anda pada risiko-risiko itu. So, apa yang anda perlu buat adalah, nombor satu adalah anda kena katakan pada diri anda yang ini saja pilihan aku ada. Aku tak ada pilihan lain dalam hidup aku. I have to do this. Tuan-tuan dan puan, tinggalkan hati anda, tinggalkan akal anda tanpa pilihan. Maksudnya apa? Bila datang ke risiko ni tuan-tuan, jangan bagi pilihan. Take it or leave it. Macam tu je lah. Maknanya dalam kes ni, anda pilih tuan-tuan dan puan untuk kata kepada diri anda yang ini saja pilihan yang aku ada. Ini nombor satu tuan-tuan dan puan. Nombor dua tuan-tuan dan puan, anda kena mulakan dengan perkara yang kecil-kecil dulu. Okay?
Mulakan dengan perkara yang kecil-kecil dulu. Tuan dan puan, gini ya. Ada satu masa tuan-tuan dalam hidup saya, saya buka sebuah syarikat. Ketika syarikat saya masih berjalan dengan bagus tuan-tuan. Maksud macam ni tuan-tuan dan puan. Pada tahun 2005, saya dengan seorang sahabat ni. So kami buka syarikat. Tapi sebelum saya join sahabat saya ni, saya dah beritahu dengan dia, boleh tak aku hanya berpartner dengan kau selama 3-4 tahun je? Dan mungkin awal. Kan? Sebab saya ada benda saya nak capai. So partnership ni bersifat sementara. Tuan-tuan dan puan, takdir Tuhan, bisnes kami maju tuan-tuan dan puan. Dalam tahun kedua, dia mencecah hampir 1 juta lebih tuan-tuan bisnes tu. Tetapi tuan-tuan dan puan, jauh dalam sudut hati saya, saya masih nak buka syarikat saya sendiri. Dan saya dah beritahu pada dia dah. So, apa saya buat? Bila tiba masanya, saya kata dalam hati apa? I think it's time I go for myself. Tetapi saya takutkan risiko. Yalah sekarang benda ni dah okey dah. Kenapa saya kena pergi ke sana? Tapi saya kata, aku kena pergi juga. So, masa tu tuan-tuan dan puan-puan, apa saya buat adalah, saya mulakan dengan kecil-kecilan. Maksudnya apa? Saya beritahu dengan dia yang saya about to leave. Tapi bagi saya masa dalam period 3 bulan macam tu, kan, mula diterkejut tuan-tuan. Yalah, kita partner bisnes bagus, kenapa nak belah kan? Tapi saya dah beritahu awal dengan dia dah. So, tuan-tuan dan puan-puan, itu tak berlaku. Saya bermula tuan-tuan dan puan-puan dengan bisnes di rumah, kan? Buat bisnes di rumah lah tuan-tuan. Kan? Saya ambil satu bilik tu, saya buat office kecil-kecilan, kan? Kemudian tuan-tuan dan puan, saya sewa pejabat. Saya ingat lagi pejabat tu sewa dia RM300 je tuan-tuan dan puan. Ada 2 meja je. Lepas tu saya buat, tuan-tuan dan puan, saya mula dia kecil-kecilan. Saya biasa buat benda ni tuan-tuan dan puan. Bila mana saya takut je untuk ambil risiko, saya akan buat juga benda tu tapi secara kecil-kecilan. Contoh tuan-tuan, kalaulah anda takut nak pergi live macam ni kan, kan? Start dengan tuan-tuan dan puan buat video. Start dengan menulis. Betul tak? Lepas dah menulis, buat video. Kan? Lepas dah buat video, buat live. Itu kecil-kecilan tuan-tuan. Kadang-kadang anda takut nak terus buat live kan, betul tak? So anda pergi buat video dulu. Ini dipanggil mula dengan kecil-kecilan tuan-tuan dan puan. Penting sangat tuan-tuan, anda mula secara kecil-kecilan. Kenapa tuan-tuan dan puan? Dia ni bila anda bermula kecil-kecilan, poin nombor 3 adalah anda akan kumpulkan kekuatan. Okey, tuan-tuan puan, kan? Bila anda mula kecil-kecilan, anda akan kumpulkan kekuatan dengan tu. So nombor 1 apa tadi tuan-tuan? Katakan pada diri anda, ini saja pilihan yang ada. Tuan dan puan, kalau tuan dan puan ada masa, tolong typekan . Okey. By the way, assalamualaikum, Faizul Ikhwan di sini. Saya di Pulau Perhentian hari ini tuan-tuan dan puan. Saya dengan tim Funnel Evo tuan-tuan dan puan, kalau anda tengok tim tu kan. Kalau tuan-tuan pernah dengar tentang Fahadi Ghazali, tentang apa ni, banyaklah tuan-tuan kan. Hari ini kebetulan saya handle program untuk mereka, buat program team building je tuan-tuan. Okey. So tuan-tuan dan puan, tajuk saya pagi ni adalah takut ambil risiko umpama mati sebelum mati. Tuan dan puan, beza orang berjaya dengan orang kurang berjaya, dengan orang tak berjaya langsung apa dia? Jumlah dan saiz risiko yang diambil dalam hidup dia. Okay? So tuan, you have to go for it. So macam mana tuan-tuan dan puan nak bagi kita kuat untuk ambil risiko? Saya ada 7 cara. Saya dah sebut 3 tuan-tuan. Nombor 1 adalah katakan pada diri anda sendiri, ini saja pilihan yang ada. Tuan-tuan dan puan, as you go on, you cakap apa tau? I don't have choice. I have to go for this. Either I do or I die. Macam tu lah tuan-tuan. Betul tak kan? Kenapa tuan-tuan? Kadang-kadang, choice atau option hanya buatkan kita tuan-tuan dan puan makin takut, makin fear of the risk. So itu pasal lah tuan-tuan kena jauh. Aku tak boleh buat. Aku kena buat juga benda ni. Itu nombor 1 tuan. Nombor 2 adalah mula dengan kecil-kecilan. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan, dia ada risiko besar, dan dalam risiko besar ada risiko kecil tuan-tuan dan puan. So why don't go for risiko kecil? Buat kecil-kecilan. Kalau anda nak berniaga, buat kecil-kecilan. Kalau anda nak apa ni, buat everything start with small. Ya, jangan nak terlampau besar tuan-tuan dan puan. Jangan duk bandingkan kita dengan orang lain. You know what? Yang you nampak tu besar dia. You tak nampak kecil dia dulu. Kan? So itu pasallah tuan-tuan, jangan apa ni, mula kecil-kecilan. Kenapa kena mula kecil-kecilan? Point nombor 3 adalah bila kita start kecil-kecilan tuan-tuan puan, kita akan kumpulkan kekuatan. Yang ni yang mahal tuan-tuan puan . Kan? Sebab kita perlukan kekuatan tuan-tuan untuk ambil risiko yang lagi besar. Kan?
Jadi tuan-tuan mau kumpulkan kekuatan. Kumpulkan kekuatan tuan-tuan dan puan, dia ada banyak cara. Satu, dengan mula dengan kecil-kecilan, kan? Kedua, tuan-tuan kumpul kekuatan dengan macam mana tuan-tuan dan puan, eh? Dengan minta moral support daripada orang-orang lain. Contoh tuan-tuan, eh, saya kalau nak mula buat sesuatu, kan, saya akan jumpa orang, saya kata, tuan, saya nak buat benda ni, tuan. Tuan rasa macam mana, tuan? Boleh ke saya buat? Biasanya tuan-tuan, orang yang kita jumpa ni orang yang akan support kita, betul tak? Percayalah tuan-tuan dan puan, dikala dia support kita, sebenarnya kita sedang mengumpul kekuatan tuan-tuan dan puan. So penting sangat kita kumpul kekuatan. So ini poin nombor 4 tuan-tuan, kita kena kumpulkan kekuatan. Poin nombor 5 tuan-tuan dan puan adalah realistik dengan kegagalan yang bakal berlaku. Tuan dan puan, kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu, kita akan terfikir risikonya. Tetapi kadang kita sendiri exaggerate. Kita lebih-lebihkan dia punya apa ni, kegagalan yang bakal berlaku. Ha, contoh kata, kita nak buat satu bisnes ni, kita jangka kita akan rugi RM1,000, tapi kita punya bayang tu kita akan hilang beribu-ribu ringgit, dan macam itulah tuan-tuan dan puan. So akhirnya apa jadi tuan-tuan dan puan? Kita takut nak ambil risiko. Bila anda takut nak ambil risiko tuan-tuan, anda umpama mati sebelum mati tuan-tuan dan puan. Dah mati dah kau dah. Nah, itulah perangainya. Betul tak? Okay. So poin nombor 1 apa dia tuan-tuan? Katakan pada diri sendiri, ini saja pilihan aku ada. Nombor 2 adalah mulakan dengan kecil-kecilan. Nombor 3 adalah kumpulkan kekuatan. Macam mana cara kumpulkan kekuatan tuan-tuan? Bermula kecil-kecilan. Kedua, apa kita buat tuan-tuan dan puan? Kita cari moral support. Okay, moral support. Lepas tu kita cari experience support. Moral support apa tuan-tuan dan puan? Moral support, kita jumpa orang yang memang sokong kita, memang dia believe on us, kan? Kedua tuan-tuan, kita cari experience support. Apa maksud experience support? Kita jumpa orang-orang yang ada pengalaman, tanya dia tuan-tuan dan puan, kan? Dia, kalau dia dah lalui itu, mesti anda pun dah boleh lalui benda-benda tu. Okey tuan-tuan, itu adalah yang keempat tuan-tuan dan puan. Yang kelima tuan-tuan dan puan, bayangkan, bayangkan usaha anda berjalan lancar. Tuan-tuan dan puan, bila kita nak buat sesuatu, kita duk bayangkan usaha tu gagal je, kan? Kita takut gagal-gagal, kan? Kenapa tidak tukar-tukar? Ingat tak semalam saya bincang tuan-tuan dan puan, this mind is just a flip of apa ni, mindset je. So apa yang anda kena buat tuan-tuan dan puan, anda kena bayangkan benda tu berjalan lancar. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan, you know what, kalau anda bayangkan benda tu berjalan lancar, dia akan jadi lancar tuan-tuan. Sebab tuan-tuan dan puan, dalam satu buku tuan-tuan yang saya baca, dia panggil inner talk. Apa maksud inner talk ni tuan-tuan dan puan? Kita ada sentiasa ada cakap-cakap dalaman. Tuan-tuan, buku tu menulis hampir kajian yang dibuat pada semua ahli sukan yang berjaya ni tuan-tuan dan puan. Mereka ni ada satu perangai, dia dah bayangkan dah benda tu dia berjaya, benda tu dia akan dapat benda-benda tu semua. So bila dia interview, dia kata, No, I just can feel that I can go for, I going to get it, kata dia tu. So itu pasal tuan-tuan dan puan, dipanggil bayangkan usaha anda akan berjalan lancar tuan-tuan dan puan. Always dia, dalam bahasa orang panggil think positive lah, kan? Tapi kita lebih berarti kita bayangkan tuan-tuan dan puan. Boleh ke boleh tuan-tuan dan puan? Okey. Dan tuan-tuan, perkara ketujuh tuan-tuan untuk kita atasi takut ambil risiko ni tuan-tuan adalah dapatkan data, buat research tuan-tuan dan puan. Dapatkan data, buat research. Tuan dan puan, kadang-kadang kita ada false evidence. Kita ada data yang palsu sebenarnya dalam kita melihat satu perkara. Itu pasallah tuan-tuan dan puan, bila kita nak ambil risiko, kan, kita kena dapatkan data, buat research. Paling kuat gagal macam mana, kan? Paling kuat aku punya tak laku macam mana, kan? Paling kuat aku tak berjaya macam mana? Tuan-tuan kena buat research, dapatkan data tuan-tuan dan puan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Faizul Ikhwan di sini. Pagi ni saya dekat Pulau Perhentian. Saya dengan tim Funnel Evo, kan? Kami handle team building dia. Ini team building pertama tuan-tuan, lepas berbulan-bulan. Hampir dah lupa dah apa nak cakap dah. Okey, yang ingat saham je, kan? So tuan dan puan, tajuk pagi ni adalah takut ambil risiko umpama mati sebelum mati. Rupanya beza orang berjaya dengan orang yang kurang berjaya, dengan orang yang tak berjaya langsung, adalah jumlah dan saiz risiko mereka tuan-tuan dan puan. So saya dah cerita 7 perkara yang boleh membantu anda untuk anda berani ambil risiko. Nombor 1 adalah katakan pada diri sendiri, ini saja pilihan yang aku ada. Nombor 2 adalah mulakan dengan kecil-kecilan tuan-tuan dan puan. Sebab bila anda mulakan kecil-kecilan, anda boleh membina kekuatan tuan-tuan dan puan. Nombor 5 tuan-tuan dan puan adalah realistik dengan kegagalan.
yang bakal berlaku, jangan exaggerate sangat dengan apa yang bakal berlaku, tuan-tuan dan puan. Nombor 6, tuan-tuan dan puan, bayangkan usaha anda berjalan lancar. Sentiasa bayangkan usaha. Ini dalam Islam, tuan-tuan, dipanggil usludon. Bersangka baik, tuan-tuan dan puan. Aku adalah sangkan hambaku. Ha, tuan-tuan, tuan-tuan. Nombor 6 adalah dapatkan data untuk buat research. Sebab kadang-kadang kita ada false evidence. Maknanya kita ada data yang tak betul, bukti yang tak betul, data yang tak betul, tuan-tuan dan puan. Dan kadang-kadang data kita outdated sebenarnya. Kan? Memanglah dulu tak boleh buat, tapi hari ini mungkin boleh buat. Dan satu lagi, tuan-tuan, saya tinggal tadi, kan? Ada 6, ada apa ni? Ada 6 saja, kan? Kan? Satu lagi, tuan-tuan, ada jangan pandang rendah pada diri kita sendiri. Tuan-tuan, kita ni ada satu masalah kita apa, tuan-tuan, kita suka pandang rendah pada diri kita. Kan? Padahal, tuan-tuan dan puan, bila kita tetapkan sesuatu dalam hati kita, sebenarnya kita dah calculate dah kita punya kekuatan yang ada. Tetapi, tuan-tuan, datanglah syaitan, betul tak? Kan? Yang sendiri, tuan-tuan dan puan, kadang-kadang dia buatkan diri kita ni macam rasa pandang diri kita rendah sangat. So, akhirnya kita pun tak buat benda-benda tu. Okay? So, tuan-tuan dan puan, terima kasih Tuan Asri kerana join. saya di Pulau Perhentian. Oh, tuan pergi mabul kan? Saya mampu pergi Pulau Perhentian je lah, tuan. Okay? So, terima kasih tuan. Isa, terima kasih kerana join. Tuan Fazli, terima kasih kerana join. Ros, terima kasih. Ann, terima kasih tuan-tuan. Shelly, terima kasih kan. Pada sahabat-sahabat yang join saya, terima kasih. Terima kasih lah kerana join saya. Okay? So, moga-moga tuan-tuan dan puan anda sukses. Pagi ni saya dah nak balik dah. Kan? Jumpa anda di KL nanti. Okay? Terima kasih banyak. Saya belanja gambar sikit tuan-tuan dan puan. Jangan belanja gambar sikit. Inilah keadaan Pulau Perhentian. Belanja video kejap. Ini air dia tuan-tuan dan puan. So, tuan-tuan, itu saja daripada saya. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong share tuan-tuan dan puan kalau anda rasa posting ini menarik tuan-tuan dan puan. Moga-moga ada manfaat pada orang lain. Ada 7 perkara yang dah saya sentuh tuan-tuan. Kan? Tentang risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.